timbullah persoalan. Ustaz tengok dia tu rajin semayang doa pada Allah siang malam, tiap-tiap tahun pergi umrah pun kena musibah tu, apa cerita? Itu saya sebut. Dia punya peristiwa musibah sama, tapi dengan tujuan berbeza. Kalau orang tersebut orang soleh, orang baik, datangnya musibah itu, itu sebagai ibtila. Apa makna ibtila? Itu sebagai satu jalan Allah nak angkat darjat dia. Ha, kan, inna Allah Ta'ala iza ahba qauman ibtalahum, kata Nabi Muhammad SAW. Allah kalau dia sayang satu-satu hambanya, maka dia akan menimpakan musibah ataupun ibtila lah. Nabi, orang-orang soleh dulu pun tak terlepas. Jadi tujuannya Allah nak angkat darjat dia lebih tinggi dan lebih tinggi.